ini guys. Rusak balasnya. Balasnya rusak. Oh. Balasnya rusak tuh. Balasnya yang ini yang gede. Ayo guys, balik dulu ya. Coba itu berapa? Kontak dulu guys. Lu tanya sih bos, balas berapa mas? Balas berapa? Satu merek. Yang Fahid 55 katanya mas. Pak yang ini berapa? Udah yang murah. Ini berapa mas? 100? 100 sekarang. Oh, jadi jarang-jarang balas rusak ya mas? Ya jarang. Tapi ini balasnya aneh loh mas. Apa? Aneh. Balas aneh. Oh karena ngeselam mas? Wah itu tuh balas normal. Normal gitu? Lihat ini ya loh. Tuh. Ini kan misalnya nggak simper loh merah. Oh, itu ya. Balas itu sih yang baru ada 125, mau nggak ada balas second harganya 85 tapi masih bagus kalau ada apa-apa satu minggu. Tapi kalau mau saya tunjukin sedikit dari itu di sana mau balas ke pertama dari balas standar ke balas upgrade bisa jadi. Punya saya ini? Punya saya balas 98 tapi 680. Oh iya nih cobaan dulu nih halus nggak sama itu. Itu yang berapa mas? 35 itu mau mobil ya tuh? Enggak tapi 35 watt nya mas mobil? Enggak strumnya cobaan aja dulu pakai voltmeter boleh. Itu harganya 85 ya. Wah saya dikasih murah itu saya nggak berani jadi kuat harus pakai voltmeter sambil nyala mesin ya kalau enggak kan full web man. Ini nggak bisa nyala persis. Ini kayaknya bawaan Yaris ya. Yaris? Ya. Nggak tahu. Jadi Yaris jalan ke sini. Nah, hanya nggak bisa nyala. Ini bawa, harus ini menempatkan. Ada model lampunya. Set relay harus diatur lagi. Bisa jadi. Set relay harus diatur di depan semua. Jadi kabelnya besar. Pakai voltmeter dulu. Belum, ini dulu. Tapi tetap perlu pengetesan nanti ya. Soalnya kan perlu ini juga keterangannya dibenarkan dulu. Ya, boleh. Kecuali balasnya di bawah leg center. Boleh, tapi minimal cobain mesin nyala pakai voltmeter dulu ya. Ntar kan kalau seandainya ada keluhan kan tinggal kembali alias kembali. Oke guys. Nah, mana sih di arah sama kayak Oke guys. Guys, ini lagi ada pengecekan lampu model HID H6 PNP. Ini bisa di A4, H6 bisa. Ini rencananya mau ganti balas kalau jadi guys. Customer kita dari Bangka Belitung guys.
Tapi dia emang udah di Bandung udah lama ya guys. Ini aslinya Bangka Belitung. Halo, gimana kabarnya Bangka Belitung? Baik. Ini rencananya mau pengecekan, mau ganti balas di FU. Gimana guys? Masih bersama Halo Guys Dada guys. Ini rencananya mau di ganti balas. Balas yang pertama ini sepertinya ada kerusakan. Oke guys, gimana guys? Harus dicek dulu guys. Oke guys, masih bersama Halo Guys Dada guys. Halo guys, Dada dong guys. Masih bersama kita, ini customer kita yang Bangka Belitung tadi guys. Kita lanjut lagi. Ini lagi ada servis sedikit gitu. Ada servis sedikit. Ini oleh salah satu dari manajer kita juga guys. Oke. What? Maghrib? What guys? What? Jadi om? Kalau dia beres, alu jari kan om tuh bocor. Ah, nengarannya gede bener kan om? Di balik cil bocor bener sama. Oh, iya di bocor om. Di balik cil. Enggak nah. Ini ada lagi masang bautnya ya guys. Ini supaya kuat. Kalau nggak ada baut nggak kuat guys. Kita kencengin dulu karena itu tidak pas. Yang sini dulu guys. Ya iya. Ini supaya kalau terlalu kencang tar. Nah. Ini lagi servis HID, lampu timpa HID. Ini mah mau pakai si apa? Semprot-semprot apa CBD enggak? Oke. Di sini juga bisa kalau mau servis HID error juga bisa, guys. Khususnya motor ya. Kalau mobil kita nggak punya tempatnya guys. Baut aja di video. Oke, kencang guys. Kabel dis panjang pendek guys. Pendek. Oke guys, kita ngambil kabel dis atau ripet. Kita ambilkan. Nih guys, di bawah ya guys. Oke guys, tinggal di jember ke depan bisa. Ini bodinya ikut depan ya. Ini ya harusnya ini coba tempelin kabel pakai yang ini. Yang ini masa kan. Kabel jember ke bodinya. Biasanya bodi besi depan lemah. Kalau besi belakang dia. Ya itu nyatanya. Saya pakai HID ngambil di sini baik. Ya berarti ini ada masanya nggak? Tinggal dicek dulu guys. Ini aja krok dikit. Sret gitu. Krok yang sebelah situ. Ya itu boleh. Oh ya udah. Untuk
Oke guys, ini sekarang kita pengecekan klakson juga sekalian di selain Haide. Haide udah jadi guys. Masih bersama Halo guys, dadah guys. Ini masih tetap sama tadi yang customer kita dari Bangka Belitung. Ya, itu suasana jalan sore ini. Mati meren. Apa saya perlu turun tangan guys? Hah? Masa saya turun sih? Aduh. Perlu saya turun guys. Sebenarnya saya perlu turun dikit guys untuk membantu ini klakson kenapa tidak nyala. Perlu turun jadi guys? Siap. Kelasi ini. Oke guys, akhirnya saya turun tangan guys. Ini customer kita yang belum beres dari Bangka Belitung tadi guys. Oke. Oh, maaf ya. Ini tadi tempatnya di sini nggak jadu nggak? Nggak ya? Oh, oh guys. Gimana tuh guys? Kamera di pengkoli guys. Cari kan guys? Gunting, 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 gunting. Kepalanya kemana guys? Dipulangin kan? Ini nggak dipulangin sih guys. Eh, ini buat apa bu? Mana? Itu nggak pakai merem. Sweet rem. Sweet rem. Ada bautnya nggak guys? Iya. Ada. Oh yang saya baut 10 kan saya baut klakson. Oh pak, bawah mah nggak ada? Nggak ada, ini ada. Ya, nggak tahu. Tapi nggak ada. Oh bank guys. Sniper, sniper di Kawasaki Shed 250 mas. Apa apa? Ya. Di mana? Di Kawasaki Shed 250 cc. Di KKW cahayanya pecah. Di mana tadi? Kawasaki Shed
250cc. Lompat ke kayak gini. 250. Ya. Ya terus lompat ke kayak gini dua. Ya. Oh, mekanya KW, cahayanya pecah. Oh. Ngaruh ya. Masih ini belum, masanya masih tergiur dengan yang kecil itu. Kopling yang pendek ini. Iya. Makanya yang kecil opat, aja gitu apalagi yang dilet. Iya. Ya kalau yang gede saya mau ditaruh mana, Mang? Gak ada tempat saya, Mang. Kurang mau. Wah, mentok ya. Mentok. Jalan. Mentok. Gua udah duduk aja. Minimal harus cobain. Dekat dulu, jauh dekat. Mon. Nah. Enggak dekat kok. Enggak masih normal. Kalau jauh baru. Enggak normal. Jarak kenapa? Tuh. Pas gitu mah 5 meter. 5 meter 6 meter lah. Oh iya, jauh dekat. Ada ngacuk. Awe deh, ini tanggal ya? Apanya? Apa? Enggak tahu. Soalnya kabelnya di potong teh kena ini. Kalau ngurir ada berang. Kemarin juga bekas orang ini jaga tahu. Fungsi mandul kan. Ayam teko indoor lah, indoor kopi. Oke guys, ini udah jadi klakson yang tadinya error. Kita coba ya guys, ini kita pijit klakson ini. Oke, udah normal. Nah itu guys, contohnya. Untuk ganti balas berhasil untuk hari ini dan ganti klakson, servis sudah jadi. Masih tetap yang sama. Ini customer kita dari Bangka Belitung yang tadi guys. Sampai jumpa kembali di masih bersama Halo Guys Dada Guys. Oke, ini manajer kita. Sekian dan terima kasih. Ngek. Anjir. Oke guys.